Halo, berjumpa lagi dengan MTA Spiritual Channel. Silahkan untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tahun kelahiran yang ada pada Sio Macan yaitu 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Sio Macan memiliki elemen kayu dan termasuk ke dalam golongan yang. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Sio Macan adalah serius dan teliti. Sifat ini dapat dilihat ketika mereka mengerjakan pekerjaannya yang tidak pernah ceroboh dan main-main, jujur dan penyayang. Selalu berkata jujur dan apa adanya membuat mereka disukai orang lain. Penyayang dapat diartikan sebagai sifat yang penuh perhatian dan mau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Ambisius, ketika mereka sudah menginginkan sesuatu hal, akan berusaha untuk mencapai hal itu meskipun harus melewati rintangan yang sulit. Mereka yang memiliki Sio Macan juga mempunyai sifat yang dapat merugikan dirinya, seperti curiga. Sifat curiga membuat tidak mudah percaya dengan orang lain dan bisa membuat mereka salah mengambil keputusan. Sifat keras kepala, sifat ini bisa membuat mereka dibenci oleh orang lain karena tidak ingin mendengarkan perintah, saran, dan lain-lain. Sombong, sifat ini dapat diartikan seperti terlalu yakin dengan ide-ide yang dimiliki sehingga mengabaikan ide-ide orang lain. Ramalan Sio Macan tahun 2022. Kehidupan rumah tangga sedang diuji. Perubahan besar terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosial di tahun 2022. Perubahan besar juga terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosial. Ramalan Sio Macan 2022 akan bertemu orang-orang baru yang akan membawa perubahan dan peluang baru. Dikutip dari The Chinese Zodiac, tahun 2022 adalah tahun macan air yang terhitung mulai 1 Februari 2022 sampai 21 Januari 2023. Perlu diketahui bahwa tahun macan melambangkan kekuatan, perlindungan, kepemimpinan, kepekaan, dan keegoisan. Sedangkan elemen air pada tahun macan merepresentasikan optimisme. Hal ini berkaitan dengan fungsi air yang bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan. Itulah sebabnya, menurut kalender Cina, tahun macan air akan dipenuhi optimisme, keberuntungan, peluang positif, dan kemakmuran. Ramalan 2022 untuk macan kayu, macan api, macan logam, macan tanah, dan macan air. Macan kayu 1914, 1974, hindari investasi tanpa riset terlebih dahulu. Sesuaikan investasi dengan kemampuan finansial. Macan api 1926, 1986. Pengorbanan di tahun 2021 akan berbuah manis. Saatnya menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Macan logam 1950, 2010, tahun untuk membangun fondasi karir baru. Macan tanah 1938, 1998 menemukan kenyamanan di lingkungan sosial baru. Macan air 1962
Kerja keras di tahun-tahun sebelumnya membawa keberuntungan besar di tahun 2022. Ada juga prediksi keberuntungan Siuh Macan di tahun 2022 yang perlu diketahui, yakni angka keberuntungan Siuh Macan 379. Warna keberuntungan Siuh Macan hijau. Arah keberuntungan Siuh Macan selatan utara. Bulan keberuntungan Siuh Macan Februari, Mei, Oktober. Siuh Macan 2022 untuk kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga Siuh Macan akan mendapat ujian di tahun 2022. Ada beberapa hal yang membuat Siuh Macan ragu terhadap pasangannya sendiri. Jika ingin mempertahankan hubungan dengan pasangan, maka cobalah untuk berkomunikasi dan meluangkan waktu bersama. Seseorang pemilik Siuh Macan secara umum butuh perubahan dan gairah baru sehingga bisa mempertahankan hubungan dengan pasangannya. Siuh Macan tahun 2022 untuk karir dan keuangan. Siuh Macan akan mendapatkan pemasukan tak terduga sehingga finansial pun menjadi lebih stabil. Selain itu, Siuh Macan juga bersiap mendapatkan peluang kerja baru yang mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Tahun 2022 juga menjadi momen yang baik untuk mulai investasi. Namun, berhati-hatilah saat investasi. Jangan meminjam uang hanya untuk memulai investasi atau mengikuti jenis investasi tanpa riset terlebih dahulu. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan Siuh Macan. Ramalan Siuh Macan 2022 untuk kesehatan. Hindari stres demi menjaga kestabilan kesehatan mental dan fisik. Jangan sampai masalah keluarga dan tanggung jawab baru di kantor membuat Siuh Macan stres. Cobalah luangkan waktu untuk istirahat dan prioritaskan kegiatan yang berdampak pada pengembangan diri sendiri. Demikian detail ramalan Siuh Macan tahun 2022. Berbagai penjelasan tadi bisa menjadi acuan tersendiri ketika sedang ingin melangkah selama berada di tahun macan, yaitu di tahun 2022. Semoga Anda sekeluarga bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di tahun 2022.